Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sudah berada di hari yang ke-15 Ramadan 1441 Hijriah. Sesungguhnya Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki sikap zuhud. Suatu hari, salah seorang sahabat mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu amalan yang ketika aku melakukannya, maka Allah dan manusia akan mencintaiku." Apa jawab Nabi? "Izhad fi dunya yuhibbuka Allah, wazhad fi ma 'indan nas yuhibbuka an-nas." Hadis ini memberikan sebuah penjelasan kepada kita untuk memiliki sikap zuhud. Zuhud tidak berarti kita menjauhkan diri kita dari segala perkara yang bisa memajukan dan memakmurkan kehidupan dunia. Akan tetapi, zuhud itu adalah dinginnya hati kita terhadap dunia, tidak tergila-gila dengan dunia, dan tidak menjadi hamba dunia. Artinya, seorang yang punya sikap zuhud adalah mereka yang mana dunia ini bukan di hatinya, tetapi di tangannya. Lebih jauh, Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Minhajul Abidin memberikan sebuah penjelasan tentang sikap zuhud ini. Beliau mengatakan bahwa setidaknya ada tiga hal yang terkandung di dalam sikap zuhud ini. Yang pertama, bahwa orang yang memiliki sikap zuhud tidak akan mencari dunia yang bukan miliknya, yang bukan haknya. Apa yang terjadi misalnya kasus-kasus mafia peradilan, suap-menyuap, korupsi, dan sebagainya, ini menandakan dari orang-orang yang tidak punya sikap zuhud. Orang yang zuhud, meskipun dia miskin, tidak akan berusaha mencari dunia yang bukan menjadi haknya. Oleh karena itu, yang dikhawatirkan oleh Nabi bukanlah kemiskinan, tetapi kemewahan yang lahir dari adanya sikap yang tidak zuhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha." Yang aku takutkan terjadi kepada kalian sesudahku adalah terbukanya kemewahan dunia dan keindahannya. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki sikap zuhud adalah dia akan membagikan dunia yang menjadi miliknya tersebut kepada orang lain. Dia tidak senang kalau harta yang dimilikinya, kenikmatan yang dimilikinya dinikmati sendiri. Dia akan berusaha untuk memberikan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, orang yang memiliki sikap zuhud adalah orang yang tidak melampiaskan setiap keinginan terhadap dunia ini. Tidak melampiaskan segala sesuatu yang apa yang terbersit di dalam hatinya. Itulah sikap zuhud. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua diberikan sikap zuhud ini sehingga Allah Subhanahu wa taala dan manusia akan mencintai kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.